Jumat Berkah Berbagi Partai Golkar ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar setiap hari Jumat, setiap minggunya. Tentu ini adalah kerjasama dari semua kader Partai Golkar, khususnya ini adalah perintah Pak Ketua, Pak Taufan Pawe, untuk bagaimana Partai Golkar senantiasa ada di tengah masyarakat. Dan tentu Jumat Berkah ini juga adalah salah satu di mana kami-kami Partai Golkar atas perintah Pak Ketua itu juga ikut merasakan bagaimana berbagi itu menjadi kebahagiaan, dan juga berbagi itu insya Allah memberikan amal tentu untuk kita semua, khususnya untuk kebaikan Partai Golkar ke depan. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini untuk surat kesehatan. Pak Ketua Taufan Pawe juga memerintahkan kepada semua DPD-DPD dua kabupaten kota juga melakukan kegiatan yang seperti ini di setiap hari Jumat. Jumat berkah selain membagikan yang di kota, apa lagi? Ya, ini juga kan maksudnya bukan itu kan tidak hanya membagi itu juga bentuk lain ya, bagaimana kita juga misalkan ada yang susah, ada yang kena musibah, ya kita juga ikut di sini ya. Apa bantunya tempat-tempat juga ada kayak? Iya, seperti itu ada. Jadi istilahnya Golkar Jumat Berkah Berbagi itu semua di mana Partai Golkar bisa hadir di tengah masyarakat, tidak memandang tempat dan situasinya seperti apa. Ketua, berarti ini berlanjut? Iya, insya Allah. Setiap Jumat. Kalau mau lihat yang setiap Jumatnya di depan Partai Golkar di Amanah Gampang.